Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Candeso. Kita pagi hari ini panen sengon lagi ya. Kita panen sengon 12 pohon seharga 3 juta. Ini besar-besar, tapi walaupun besar, ini tergantung dengan harga ya. Untuk harga yang sekarang, kita harga rendah ya dari pabrik. Jadi ya memang kita cari kayu harus hati-hati. Juga saya ingatkan bagi pemula ya, pemula yang baru berdagang kayu ya, yang baru mulai, kita harus hati-hati dengan harga yang seperti ini. Ini karena mungkin krisis global ya, harga dari pabrik turun drastis. Jadi memang ya sulit kita untuk proses kayu ataupun kita beli kayu memang harus hati-hati. Terkadang memang dari petani terkadang mintanya tinggi, tapi ya yang namanya petani nggak tahu ya harga sekarang, harga pabrik seperti apa sekarang, supporan seperti apa yang untuk pabrik rotari ya, untuk finder. Jadi kita memang harus hati-hati sekali, terutama bagi pemula ya, pemula yang harus saja mulai berdagang kayu ya. Oke, coba kita lihat seperti apa pohonnya, nanti kita tebang ya. Ini lumayan. Nah, ini ya. Ini super-super tinggi. Lumayan ya. Harga sekitar 3 juta. Ada sekitar 12 pohon yang akan kita tebang. Kita cari kayu enggak terlalu ini, enggak terlalu melihat seperti apa kayunya, yang jelas untuk harga yang sekarang ya, harga yang makin parah. Mungkin teman-teman yang sudah lama juga mengalami ya, mengalami hal seperti ini. Kayu mahal sebenarnya, tapi untuk sekarang ini kayu terlalu murah dan gak ada duitnya ya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat video ini bagi teman-teman kita semua, terutama bagi para pemula ya. Bagi para pemula yang baru saja mulai berdagang kayu, harus hati-hati dengan harga yang sekarang ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat kita semua ya. Terima kasih.